Step one, wake up feeling all right in the sun. Step two, get something that's so full of you. Step three, you grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Dayat mi lu itu. Hah? Jadikan aku anjing motor. Aing ada di sini dong. Jadikan aku kasih hatiku. Hah? Aing beli rokok lah tadi ya. Wih, ada motor aing. Jadi hari ini kita mau ke Pangandaran. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 motor. Yang WR biru sana gak ikut. Eh, kucing saya. Kasih hatiku. Aku ikan kamu pada diri. Jatuh cuk. Sorry cuk, guys, ngeceng. Nan? Hah? Bisa naik-naikin? Itu merah ada blue. Kieu. Ayo kan kita. Naikin we. Kunci L eta. Ini mau makan dulu. Ayo sambil nyuci motor. Oh. Hah? Sekalian nih. Kotor aja. Orang mah sebelum pergi cuci dulu gitu malam. Ini mah pas sudah pergi baru dicuci. Yang lain udah pada jalan lah ya anjing. Aing ditinggal sendiri, cuk. Pada ke pom bensin kayaknya. Parah ditinggal tadi, gua ngecek air radiator dulu soalnya tadi kayak bocor ya air radiatornya. Kemana mereka anjir? Isi bensin di mana cuk, pom bensin? Ah ini mah kelewat kayaknya mah. Mana anjing, katanya di pom. Gak ada cuk, pom sebelah mana cuk? Oke, jadi hari ini kita mau ke Pangandaran. Ini gue bawa 3 motor WR yang 250 dipakai temen gue, sama yang satu Sanat yang 150 dipakai juga. Macet anjir berangkat jam segini mah. Tadinya mau malam cuma
kalau ngevlog malam gak enak, gelap cok. Jadi enaknya jam, enaknya mah jam segini kalau ngevlog mah. Wah ini udah jadi satu arah gitu. Baru tau aing, cuk. Udah lama gak pernah kesini. Perasaan dulu kalau gak salah dua arah ini mah jalan. Sekarang udah dibikin satu arah. Pantesan tadi ada jalan muter ke belakang. Enak sih kalau udah searah kayak gini. Iya kalau gak salah tuh ini dulu dua arah ini mah. Sekarang udah dibikin satu arah. Cakep ya. Maklum jarang apa keluar jauh soalnya. Ya tetap aja masih macet di sini, nggak tahu macet apa cuy. Oh ada proyek. Enak sih kalau keluar cuaca apa panas kayak gini. Enaknya di kamera gua doang, soalnya kamera pakai ND filter. Tapi nggak enak kalau pakai ND filter kalau udah mulai sore, udah mulai mendung dikit udah langsung gelap anjing. Jadi kalau pakai ND filter harus bener-bener panas. Terik buat apa cuacanya biar terang. Gila, cuk, macetnya sampai sini anjir. Pada antara arus balik sama pada wisata keluar kan. Yang Bandung wisatanya keluar Bandung, yang dari luar Bandung wisatanya ke dalam Bandung. Kebalik gitu. Garut ini lewat, mau lewat Garut apa lewat mana nih anak-anak? Katanya tadi mau lewat Garut. Cuma kalau lewat Garut agak muter, cuma katanya pemandangannya bagus. Lewat pinggir pantai. Rek lewat mana? Masih baik. Oh, macet gitu Garut ini. Jauh, itu pada ke pantai atau kemana macet? Segala macetan di nuan tanjakan teh nih. Tanjakan mana? Itu nuan tanjak. Caca leles. Anjing macet gitu goblok. Oh wadai jalan di depan nembus Garut. Bisa tadi muter tapi tembus di harup. Di harup mana? Anu handap ke jembatan nih. Ayo tuh. Lewat Tasik weh? Daripada lewat dulu. Oh macet aja. Gak jadi lewat Garut. Tadi lewat Garut malah lewat situ. Kalau ke Garut macet gitu aja. Jadinya lewat Tasik aja. Dan macet lagi, cok. Ini dari belakang apa dari sana tadi panjang udah jauh macetnya. Emang paling bener jalan malam anjir, cuma kalau nggak ngevlog mah enaknya malam, tapi kalau ngevlog enaknya siang kayak gini.
Gua kalau gua ngerinya kalau lewat pinggir-pinggir kayak gini tuh banyak paku anjir. Ntar tiba-tiba ada kawat atau paku aja yang nancep di ban. Ada Arul. Arul versi mini. ketemu Arul lagi. Banyak Arul di sini anjir. Arul versi mini, cuk. Kasian juga lihat monyet digituin ya. Enggak tega gitu lihat saudara digituin ya. Kasian ya. Robos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Cuacanya mendukung buat singgah beli minum aja. Panas cuy, panas jadi haus aja. Ini panas-panas kayak gini minum Pokari enak bener nih. Pokari atau enggak aqua dingin be. Di sini udah agak enak jalannya, udah agak adem, terus dingin, terus nggak macet juga. Rossi's on the charge. He started. Taylor's crunched low. He's gone down. He's holding his hand. And there is Thomas. He's under pressure from Marc Marquez. Rossi has made a great progress. Up 5 places from 10th to 5th. Rintaro flying. Vince keeps making mistakes. Wih. Bapak-bapak yang pakai Scorpio barbar juga anjir bawa motornya. Ngeri cuy ngelihatnya. Di bablas juga anjir itu bapak-bapak yang pakai Scorpio. Padahal dari lawan arahnya ada motor mobil gitu. Ini pada di belakang apa pada di depan sih anjir? Mending beli es buah dulu, cok. Haus. Berapa satu, Pak? 8.000.
satu pak buah. Kita istirahat dulu, panas cu anjing, panas, macetnya panjang gila-gila dari ujung sana sampai ujung sini gak ada berhenti-berhenti. Taruh situ aja dulu pak. Kita ini sambil istirahat. Oh, itu ada satu orang lewat. Anaknya siapa itu cu? Emang kita pelan uang ya? Candi Las koi. Food. Ayah. Ayah kabel tis dak? Ayah kabel tis orang? Ah, kudu di Las di situ. Mana bawa ada kabel tis? Metas. Iya. Oke, mari kita lanjut lagi. Ini baru nyampe tuh Malangbong. Masih jauh, perjalanan masih 3 jam lagi. Kan total perjalanan teh Bandung Pangandaran 4-5 jam lah. Paling lama 6 jam, 7 jam kalau nyantai. Jalurnya udah lumayan enak nih. Ada di mana? Oh, ada. Idris mana ini? Oh, si Idris di belakang. Cing suaranya. Nggak tahu nih udah nyampe mana ini. Tasikmalaya. Oh, udah nyampe Ciawi. Ya palingan kisaran 2 jam lebih lagi lah perjalanan. Paling nyampe Pangandaran sore jam 3 atau jam 4 kayaknya ya. Ini kan masih jam berapa? Jam 12 apa jam 1 tadi sih? Apa jam 1 kayaknya. Tasik, Ciamis, Jawa Tengah. Pemandangannya tuh cakep anjir. Ini kalau malam nggak kelihatan semua ini. Udah masuk Ciamis. Ini udah masuk Ciamis nih. Kok lumayan lah pegelnya anjir. Pegel sih nggak terlalu karena busa jok yang ini nggak terlalu keras, empuk yang ini. Cuma rada sakitnya tulang belakang aja. Pegang apa mikul tas? Hah?
Di depan tadi mah? Ya. Coba di depan. Idris di depan tadi kayaknya mah. Ini yang lain pada kemana aja, asa nggak kelihatan di depan apa di belakang mereka tuh. Kok salah di depan tuh. Ada deh di depan. Kirain nggak ada. Tasikmalaya Jateng lurus. Kanan. Saha? Itu sebuah mobil. Oh, anjing aing kaget goblok. Nu slip ban aing kan? Heeh, anjing kada ini. Mun motor aing mah rem mana mah langsung. Henteu rem aing mun rem aing. Hah? Motor aing mah karem. Mun rem belakang aing dipencet ngikutin kaki remnya teh makin dipencet baru makpakem. Mun WR ori mah kan di pencet satik langsung ngunci ban anjing. Mana? Terus. Motor gua tank 250. Ya, aman. Aman. Ini kita udah di Pangandaran. Nyampenya kemarin sih, kemarin jam berapa ya? Malam kalau enggak salah. Tadi malam kita main di sini sih. Jadi tadi malam jam 2 kalau nggak salah. Emang kalau siang pagi bagus, tapi kalau malam anjir gelap sekali juga, nggak ada cahaya sama sekali. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought.